Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat atenium unik seperti yang saya pegang ini. Kenapa dikatakan unik? Karena kita bisa menampilkan akar-akar dari atenium ini sehingga terkesan beda dengan yang lain, atau yang kalau saya bilang ini unik. Jadi atenium ini adalah yang jenis Atenium arabicum. Untuk jenis arabicum biasanya memang ditampilkan keindahan dari akar serta batang-batangnya, cabangnya juga bisa ditata nanti. Beda dengan Atenium obesum. Kalau Atenium obesum itu biasanya yang ditunjukkan adalah keindahan dari bunganya. Untuk kali ini kita akan membuat Atenium arabicum dengan akar unik. Mari kita praktekkan. Thank you.